Hello guys, assalamualaikum. So hari ni aku nak tukar magnetic oil drain daripada SCK. So ini bentuk dia sama je macam standard punya, cumanya dalamnya dia ada magnetic. So this one function dia macam melekatkan apa, besi-besi halus dalam enjin lah. So mana yang terakhir tu, so dia akan terus direct melekatkan magnet. So kita tak perlu nak pakai macam filter yang ada kat dalam ni lah. So currently aku punya meter enjin aku dalam 39,000. 39,000. So 39,500 macam tu lah. So aku akan dalam 1,500 nanti aku akan tukar balik lah. Untuk kita check kondisi magnetic oil drain ni lepas kita tukar minyak baru. So this one aku akan pakai minyak daripada Liquid Moly. Yang this one semi synthetic kalau tak salah aku. This one semi synthetic. So aku akan buka dulu aku punya minyak and then kita akan tukar minyak yang baru. So result dia nanti kita akan check after kita tukar minyak yang barulah. So yang ni aku masukkan, aku takkan masukkan dia punya penapis dia. So aku just terus direct je. Means kita boleh terus direct tengok lah berapa banyak ladak yang melekat dekat magnet ni. So kita just masukkan dia. Minyak ni dengan magnetic oil drain tu, kalau korang berminat, aku sediakan link dekat description lah. Korang boleh refer kat situ. Kalau korang tak ada host, so boleh terus pakai yang ni je. Sebab dia dah ada semua host untuk terus masuk direct ke enjin. So ini lagi senang. Dia dah sedia ada. Okay, yang ni aku dah siap masuk minyak semua. Then kita akan tunggu result yang akan datang. Means lepas dalam 1,500 km ataupun 2,000 macam tu. So aku akan tukar minyak baru, then kita baru tengok result dia. So sama ada benda tu berkesan atau tak, then baru kita tahu. Okay geng, sekarang meter aku dah 1,800. Means aku dah jalan sampai 1,800 km. So by right aku dah kena tukar aku punya minyak hitam. So sebelum tu bagi aku buka dulu aku punya minyak hitam, dan kita akan tengok result dia, whether magnet tu berbala ke tak, ataupun sama ada dia boleh capture partikel besi dalam enjin lah.
Kalau korang tengok kat sini, belah-belah tepi dia tu, dia ada partikel besi warna hitam tu. Korang boleh nampak sendiri. Korang perlu minyak dia. Dan kita akan cek balik. So dia ada sebut-sebut halus kat tepi-tepi tu. So korang boleh nampak sendiri lah dia punya partikel besi yang melekat dekat magnet. So before aku bersihkan balik, so kalau korang berminat nak beli, korang boleh refer kat link dekat description. So jangan lupa untuk subscribe, like dan share kalau korang minat dengan video ni. So jumpa lagi. Assalamualaikum.